Adriana, Oma sudah dengar semua cerita kamu dari Alex. Oma benar-benar ikut prihatin kamu sampai harus menjual rumah ini. Oma, aku minta maaf ya Oma. Aku gak nyangka kalau Alex sampai cerita ke Oma. Adriana, Alex gak salah kok. Alex cerita sama Oma semua masalah kamu. Kenapa? Karena Alex tahu Oma tuh sangat care sama kamu dan Oma sayang sama kamu, Nak. Jadi Oma mohon kamu mau menerima bantuan Oma. Adriana ingin mengucapkan rasa terima kasih sekali sama Oma yang baik banget sama Adriana dan keluarga Adriana. Maaf Oma, Adriana harus menolak bantuan dari Oma. Karena bantuan dari Oma itu sangatlah besar Oma, bukan kecil. Adriana sendiri belum yakin kapan bisa mengembalikan bantuan Oma. Apakah Adriana sanggup atau tidak, Adriana gak yakin Oma. Karena sangat besar. Adriana, kamu gak perlu khawatirin masalah uang. Aku sama Oma, ikhlas kok bantuin kamu. Kita ikhlas. Iya, sayang. Adriana, Oma sama Alex itu benar-benar ikhlas mau menolong kamu. Oma gak ngarepin kok kamu ngebalesnya. Enggak, sayang, karena Oma sayang sama kamu. Yah. Nanti kamu juga kan akan menjadi istrinya Alex. Adriana, sayang, kenapa? Kok kamu kaget? Memangnya kamu gak kepengen nikah sama Alex? Kamu mencintai Alex kan, Nak? Duh, Adriana, cepet jawab dong. Iya. Iya, cinta sama Alex. Jangan digantung kayak gini pertanyaan Oma. Ada apa sih? Aku gak sebaik yang Oma pikirkan. Yang Oma pikirkan bahwa aku adalah orang yang paling baik, yang paling polos. Tapi gak seperti itu kenyataannya, Oma. Maksudmu apa, Nak? Aku bukan perempuan baik-baik, Oma. Aku gak pantas buat Alex yang baik. Dan yang tulus mencintai aku. Aku gak pantas buat orang yang sebaik Alex ke Oma. Sayang, kamu tuh ngomong apa sih, Nak? Aku ngomong yang sebenarnya, Oma. Adriana, di mata Oma, kamu itu wanita yang baik dan mandiri. Dengan cara kamu menolak bantuan Oma dan Alex, itu sudah menunjukkan kamu wanita seperti apa. Kamu ngomong apa sih, Adriana? Yang benar dong kalau ngomong. Oma, aku gak sebaik yang Oma pikirkan. Adriana, sudah. Kamu jangan bicara seperti itu lagi ya. Di mata Oma, kamu tetap wanita yang terbaik. Walaupun kamu bersikeras, kamu bukan wanita yang baik. Kamu adalah wanita yang pantas untuk menjadi istrinya Alex. Oma, yang aku katakan adalah sebenarnya, Oma. Udah, Oma. Jangan dipaksain Adriananya. Kasian dia. Iya, Oma. Mungkin Adriana tuh sekarang lagi galau, makanya dia bingung mau ngomong apa. Adriana, jawab Oma dengan jujur. Dengan cara kamu ngomong begini, bikin Oma bingung. Maksud kamu tuh apa? Coba ngomong yang jelas, sayang. Oma,
aku bukan perempuan baik yang seperti Oma pikirkan. Aku gak pantas buat Alex, Oma. Karena aku ini sebenarnya janda. Oma, maafin Adriana ya. Adriana ini sekarang sedang galau banget. Mama, cukup, Ma. Enggak. Cepat atau lambat, Oma itu harus tahu siapa aku sebenarnya. Mau sampai kapan kita harus tutup-tutupi siapa aku sebenarnya? Oma. Oma. Mungkin aja Adriana cuma pengen bikin-bikin Oma supaya langsung ill-feel sama Adriana. Adriana, kamu ini ngomong apa Oma sih sama liat Oma? Aku, yang benar dong, Adriana. Oma, lihat aku. Aku berkata jujur. Oma meminta aku untuk berkata jujur dan sekarang aku berkata jujur, Oma. Adriana. Siapa aku sebenarnya? Aku sudah pernah menikah, Oma. Dan aku sudah cerai. Oma, kalau Oma tidak percaya sama omongan aku, Oma bisa tanya langsung sama Alex. Alex, apakah semua yang dikatakan Adriana benar? Alex, jawab, Oma. Alex, ayo kita pulang. Tolong, Lex. Kamu tetap bujuk Oma ya, biar tante yang bujuk Adriana.